Ini puasa keberapa nih ya? Ketiga, keempat, berapa? Gini-gini aja. Datang lagi, datang lagi. Adil. Sendiri aja, Dil. Ngapain lagi di sini? Nah, itulah orang bagus-bagus datang. Dimusuhin. Padahal aku kan orangnya kan nggak seburuk yang bayangkan gitu. Alah, paling ada lain. Enggak lah, Dil. Hari ini hatiku apa? Lagi bergembira karena tadi dengar sampai pas tarawih tadi kan. Ustadznya itu ceramah. Kan adem di hati dia. Dengar cuman sedikit masuk ke sini. Ah, sampean tuh. Kan enggak kan jaga ini cuma. Ya, tak ulang lah. Ya intinya itu bahwasanya kan berlomba-lomba ketika bulan puasa itu kan kita perbanyak amal, sedekah dan lain sebagainya. Sampean mau pahala enggak? Ya mau lah. Nah, ini sebetulnya ini kalau udah serius aku nih, ini kita ceritanya proyek akhirat nih kita. Nah, soalnya aku gak mau, aku masuk surga sendiri kayaknya gak sedem, gak ada sampean. Mau gak sampai surga? Ya, ya, aku jangan bilang cita-cita sampean masuk neraka, gak kan? Gak lah. Makanya itu, nah. Itu yang di simpang depan sana. Nah, tau sampean tuh. Tuh, sana tuh kan ada. Beloan tuh. Ah, pas di simpang itu kan ada warung tuh. Nah ya, betul. Itu yang jualan apa itu, bakso apa itu ya? Oh, ibu itu. Ah, itu kan Allahu Akbar, janda, umurnya masih 30-an, anaknya 3, tahu ya sampean kan? Iya sih. Hidupnya susah. Saya juga. Betul, makanya mau dinikahin udah kurang seret, kenapa kan? Sampai lah. Aku agak apa, kalau apa. Tapi kan umur sama, beda-beda tipisnya umur. Iya, beda-beda tipis pun kan kalau ada yang muda kan bukan yang muda. Muka pun sama. Jadi kan gini, udah kita kembali fokus ke akhirat kita tadi. Sampean mau nggak bantuin dia gitu? Ya mau lah. Pahala loh. Ya, nggak mesti harus sampean nikahin, enggak. Jadi? Bang suaranya kayak gitu, Bang. Bawa dompet sampean. Dompet. Ada. Coba lihat dompet sampean. Ah, nanti misalnya. Enggak. Ngutang. Astagfirullah, enggak perlu aku ngutang sama sampean. Utang itu gak usah sama orang susah, sama orang dijembeng, nampain. Nampak duit gue nanti. Ya memang mesti nampain. Oh gitu pula. Sim ada nih, KTP. Ngapain pula? Apa juga? Sim. Kotong ada nih, sim A, wale, sim C. Semua itu. Hah? Nah itu yang biru itu sampein tuh. Itu kan sampein banyak tuh, ya kan? Nanti aku tahu sampein tuh baru gajian, bonusan sampein sama Pak RW kan. Ambil selembar, cak sampein berangkat sana. Sampein infakkan sebagian itu dengan cara membeli gorengannya. Iya. Sampein dapat pahala, ya. Plus juga dapat gorengan. Double pahala sampein. Ya udah, gak usah nunggu besok-besok. Kalau punya niat baik, kalau ada niat untuk kebaikan sama orang, jangan tunda-tunda. Go! Berapa? Hah? Berapa aja lah. Udah tadi yang biru tadi aja. Langsung. Biru banyak kali. Iya. Makin banyak pahalanya makin banyak. Udah gak usah mikir-mikir. Langsung. Ya. Cepet lari. Eh, sono woy. Sono. Kemana sana? Dah terhadir. Gampang kali gitu. Paling enak sih yang ini. Aduh, pasti lapar deh. Duit udah menipis, ayah. Ini, buntung, Fadil. Ah, aku tahu dia dapat bonusan. Makanya langsung. Langsung habis dia. Cocok. Emang. Ya kalau lapar itu dia otak langsung main dia. Kalau pas lapar gini, apa gitu. Nampak tuh bocah. Nah, emang kalau apa ini, gampang. Aduh. Lama lagi dia. Suruh lari jalan. Emang orang itu enggak apa. Layan, dablek kok dibilang. Audio udah aktif, Pak. Aduh.
masih sahur, masih lama. Assalamualaikum. Oh, salam. Eh, Mang Batur. Saya Mang Batur. Aman. Mana anggota? Oh, dia lagi menebarkan kebaikan dia sama masyarakat. Biar bermanfaat sedikit lah di hari ini. Kemana? Tuh, janda simpang itu. Tukang goreng. Ya, jam segini masih buka tuh. Masih lah, kasihan loh. Anaknya banyak, anaknya tiga. Iya. Terus padilnya mau? Padilnya mau beliin gorengannya. Kasihan, biar cepet habis, biar cepet pulang dia masak sahur buat anak-anaknya. Kan pahala kan? Dapat pahala itu. Cuma kok dia makan sendiri kan gorengannya nggak bakalan habis. Iya kan? Makanya tak suruh bawa sini. Bantuin. Double-double pahala dia. Itu istilahnya itu udah mulai booking tiket ke barat. Moga-moga nanti pas pulang ke sini nggak ketabrak truk dia. Cepet ninggal. Oh, ninggal langsung nih, insya Allah itu. Oh, aku tuh jadi imamnya nanti dah. Gimana tarawih udah beberapa hari Ramadan nih? Oh, alhamdulillah. Masih terikuti? Ya, sebenarnya gimana ya Pak Heru ya? Ya mau nggak mau lah untuk Pak Saing. Karena kan siapnya makin maju tuh. Karena memang kan udah makin maju kan pahalanya makin banyak juga itu. Makin banyak, ya. Godaannya banyak. Betul, apalagi pas sampai masjid tuh banyak makanan kadang gitu. Hmm. Aku hari ini agak kecewa, sedikit makanannya. Ya warganya udah mulai sibuk. Nah itulah. Misalnya kalau udah mulai pertengahan tuh, pasar malam tuh udah mulai buka. Makanya itu, udah jarang orang ngapain ke masjid ini. Makanya mau cari masjid sebelah nih yang banyak makanannya kayaknya nih. Masih aman lah ya. Aman lah. Sementara nih proyek pun masih jalan semua, pokoknya aman ini. Tinggal keamanan sampean tuh harus diperbaiki lagi itu. Ngulah lagi anggota? Ah, ya biasa lah. Kadang-kadang memang agak-agak apalah, cuman lah itu. Kenapa? Kejar anjing. Ya gini, kalau tubuh-tubuh apa ya? Enggak, disakanya tulang gitu. Kalau kurus gitu ya? Iya. Kalau dia ini atlet ya kan? Atlet. Iya atlet. Antara lewat mana kulit, tadi? Ya. Lewat mana tadi? Itu Gang Pak Pimin. Gak ada anjingnya. Itu. Gue lebih deket. Ini Pak Lamek nyuruh. Lu nyuruh apa? Aku gak nyuruh-suruh lewat situ. Yang ku suruh cepet. Pergi tadi ada. Pas pulang udah ada anjing itu. Alah. Hampir. Hampir, cuman sering main bola, buat lari lah, ya kenceng lah. Ya main bola kayak gitu dia, udah istirahat enggak lari aja dia. Lari. Orang udah beres lari terus ya? Lari terus dia. Nah nih, Pak Samet. Oke, bagus. Bagus ini, kalau hansip-hansip yang kayak gini itu harus cepet-cepet ya? Biara apa, dilestarikan. Ini hari apa ini? Bantur nanya ke Pak Dil. Kok angel dibuka ya? Tumben, Dil ini ceritanya bagaimana, Dil? Salah. Sini tadi, Samet ngasih pencerahan. Kenapa pula kami tiba-tiba kami akrab? Ya harusnya aku kan. Dari awal. Ini dari pangpung-pangpung. Berantem aja. Lagi duduk, tiba-tiba datang nih. Terus pura-pura mendekat, pura-pura baik, lemah-lembut biasa kan. Dicaci maki, dihina-hina. Enggak ada hina. Biasanya itu. Kecuali sampai sendiri. Terus? Jadi, pas datang, duduk di sini. Ngobrol dia lemah-lembut kali macam orang tak bersalah. Aku pasti dulu apa ya? Ya juga ya. Ngapain aku? Buka sini gak bisa. Terus? Ngomong apa tentang tadi di masjid. Ceramah Pak Ustadz. Tadi ada ceramahnya. Keutamaan ini memberi makanan. Memberi makanan. Tiba-tiba datang sini ya, kan lagi duduk sini. Lagi menjaga pantau lah. Dikasihnya pencerahan. Tadi kesimpulan dari sana. Dari ceramah itu tadi. Ini Dil. Temu Pak Alang gak? Di depan ada janda. Anaknya tiga. Empat ada tiga? Tiga. Mau nambahin ya, men? Mana tahu Halim main lagi. Ya harus nikah dulu. Ini kan selera dia. Habis itu, sampai mana tadi? Sampai anak tiga. Anak tiga, ya udah. Itu mau bakal enggak katanya. Nanti, bina lupa aku. Apa lagi dari itu? Apa, Mehmet?
lupa gue. Makanya baca skrip. Depan briefing itu di bagus-bagus. Iya, iya. Terus? Terus? Nyuruh beli ini, keutamaan. Dikasih lah, apa, pencerahan. Keutamaan memberi. Sama ini, bersedekah apa, memberi. Yeah. Makan. Iya. Ya, pahala pengen kan? Dia ngomong-ngomong pahala siapa? Pengen pahala siapa, gak mau masuk surga. Yeah. Ya udah tiba-tiba disuruhnya aku beli. Bapala enggak ada. Ya mau lah. Ya mau ya pergi beli. Tak makan katanya. Itulah maka aku beli. Tapi itulah sampai sini dia kok bingung aku. Nah, gua enggak bingung. Minta sedekahin aku sampai lah. Makan lu. Enggak. Ngomong aku. Ini siapa? Ya, ini yang nyuruh. Duitnya? Aku. Menurut pahala kan? Iya, dia dapet. Enggak. Sawahnya kurang? Gak usah banyak, kurang sehat makan saus. Jadi tanya yuk, Makan saus banyak, nanti meninggal sampean. Bahaya. Gak ada yang beli gorengan lagi. Saya habiskan, nanti gak ada lagi untuk Pak Ustadz. Iya, yang gak ada itu gak usah ditunggu-tunggu. Yang ada aja lu nikmatin. Nah, gimana lu? Jadi merasa tergugah, terhipnotis iya, aneh juga iya, bisa terpancing bro. Kok aneh gimana loh, sampein aja udah aneh sendiri, ngomong aneh. Apa lagi nih? Minumnya mana tuh? Dir? Minum? Oh iya, gak tau lah, itu. Gak tau ngapain tanya. Minum lah. Udah ada misi. Sistemnya, bu, Bih, dulu lah, minum. Oh, pahala gak? Gak ada si kedip. Pahala gak? Gak ada. Makanya. Pahala. Udah dapat minum, kata Pak. Itu udah. Jadi terus? Terhipnotis beli. Ini duitnya dirimu. Iya lah. Pas Pak Edwin ngasih kemarin bonus lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ini enak-enak nih ya. Oh, gini lah sering ke malam. Kan enak. Iya, alhamdulillah hari ini ada orang. Ada apa nih? Siapa ini? Siapa yang bandar? Coba lah. Sambil ini dulu lah. Ambil ngobrol. Siapa tadi main met? Oh, saya yang beli tadi, Ustaz. Saya percaya. Kalau selama ini percaya nih. Baru dikasih pencerahan kemarin Pak Ustaz kan? Nah, ada berbuat ular ini. Tadi sesuk dengar ceramah aku ini. Eleh. Tadi berbohong ya. Enggak tidur di belakang. Nanti dicucuk mati itu mau. Coba tak tanya ya. Yang nyuruh beli siapa? Amek. Ya udah, enggak salah kan. Ya, Ustaz tadi nyanyi apa? Saya yang beli. Ya, yang beli, aku beli. Ya kan? Tak suruh lah si Patil, dia beli, Til. Beli kan? Ya udah dia beli kan? Udah. Dengan uang? Tadi dompetnya, uangnya itu punya Pak RW awalnya. Dikasih ke dia. Ya, bonus. Nah, ya udah, karena dia udah dapat duit, tak suruh lah beli lah, Til. Sodako sama yang sana. Beli dia, udah. Oh gitu, berarti sedikit banyaknya ada kontribusi dari... Ya ada lah, saya motivasi ini makhluk untuk ini. Untuk dia mau apa. Bersedekah gitu ya. Kalau ceritain traktiran dia nih. Ya bisa dibilang lah, bisa dibilang. Tapi hasil motivasi dari siapa, Dil? Dari ceramah Pak Ustadz lah. Ya udah, dari Pak Samit nih. Nah ini nih, kan tadi Ustadz dia gak hadir. Tadi Ustadz ceramah. Lagi jaga ya, tetang... Apa motivasi memberi makanan ke orang lain, traktir gitu. Ini malam ini alhamdulillah ini neraktir kita atas motivasi dari Pak Selamat. Entah ilmu goib dari mana nih Pak Ustadz, dapat belajar dia bisa tersunotis, apa? Tersunotis, apa? Merintis, merintis. Hampir. Menipis. Bukan. Jeru nipis. Bukan. Kuis. Makanan. Enggak. Minuman? Bisa jadi. Hewan. Enggak, jauh kali hewan. Udah ada itu lah pokoknya. Terhipnotis. Artinya terpengaruhi dengan apa yang Pak Selamat. Tiba-tiba. Pengaruhnya baik apa buruk? Kali ini baik. Baik. Kali ini. Dapat pahala. Cuman dia bawa pahala. Oke. Dalam hal ini, Bang Fadil menyesal enggak dengan apa yang telah
terjadi ini. Uang yang dulu. Biar dapat pahala banyak. Oh, siap. Oh, cukup, cukup, cukup. Nah, kira-kira enggak ya? Enggak menyesal lah kan? Enggak, kalau cuma anehnya Pak Ustaz. Yo. Udah dibelinya. Anehnya di mana? Kok bisa terpancing? Terpengaruhi, mancing ya? Nah, itu gimana tuh? Berarti kan Pak Slamet itu dia kalau dalam dunia usaha gitu ya. Dia itu termasuk yang SPG men ya? SPG. Yang berhasil dia mempengaruhi itu orang tuh. Telaga ngapain dari situ? Hoi sumporin. Walah, ketahuan jadinya. Oh walah. Capek perutnya buat. Jatuh ke sumur. Tak kira mencar. Kalau aku itu turun ke sumur. Turun ke sumur. Oh iya, sorry. Maaf. Okay. Aduh, kacau. Baru berapa episode, udah ketahuan. Tak kira meja tadi. Oke, jadi tadi berarti Pak Slamet berhasil menerapkan ilmu yang tadi baru dapat dari masjid ya. Benar, kan bagus kan katanya. Bagus sekali. Gitu ya. Dan Bang Fadil dalam hal ini, setelah melakukan anjuran dari Pak Slamet untuk beli ini, merasa dimanfaatkan atau enggak? Trip dari tahu sebenarnya Pak Ustadz. Mana aku tahu kenapa dari terpancing apa terpengaruh gitu. Dia minta nih, cuma bawa apa dalil lah, bawa itu. Pahala gitu. Cuma dia mau minta nih, cuman dia pakai trik apa nih? Trik apa biar terpengaruh ini cuma dibawa ya lah hasil ceramah Pak Ustadz tadi. Jadi dia begitu dia. Jadi seujon dia. Aku udah bagus-bagus sama dia. Datang baik-baik sini. Din, sehat. Baru kali ini deh. Baru kali ini, kadang caci maki dihina-hina. Masuk neraka kau, udah buka kau gini, gak ada duit. Tadi. Baik deh, panggil tadi yang ngerayunya gitu ya. Andi dia, Din, sehat. Anda boleh sehat ini tidak? Tanya yang sehat tadi. Sehat. Berarti kan sehat deh kan? Sehat. Alhamdulillah. Bisa jalan beli gorengan. Kalau sakit gak mungkin tak suruh-suruh. Iya, betul. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, permasalahan yang pertama, mentraktir, membelikan makanan untuk orang lain, itu sesuatu yang bagus. Bagus, alhamdulillah. Bahkan termasuk perkara yang, kalau selama ini kita tahu yang disebut dengan sedekah jariah, amal jariah, itu biasanya berbentuk sesuatu yang awet gitu ya. Kayak Al-Quran gitu ya, kayak impak di masjid, sajadah, ke musol, ke madrasah-madrasah gitu ya. Tapi ada hal yang sering kita tidak pahami, ternyata yang seperti Bang Fadil buat ini, belikan makanan, kemudian dimakan sama Pak Slamet, dimakan dengan Pak RW, itu ternyata bisa jadi amal jariah juga. Banyak pahala mudil. Banyak pahala mudil. Dari mana? Gitu ya? Dari mana ceritanya itu jadi amal jariah? Kan gitu ya, tahu kita selama ini kan kalau Quran dibaca, orang yang baca Al-Quran itu pahalanya juga kita dapatin gitu ya. Nah ini makanan yang Bang Fadil berikan untuk Pak Slamet. Pak Slamet orang yang soleh, dia sholat. Coba. Buktinya tadi dia ikut ke masjid ya, dengar ceramah. Kan gitu. Paling kesambet aja. Oke lah, kita anggap lah husnujon kita itu. Dia melakukan itu. Dia sholat, dia puasa, dia ngaji Al-Quran, baca Al-Quran. Nah semua amal yang dia lakukan ini, karena dia makan misalnya punya Bang Fadil, makan makanan itu kemudian jadi darah daging sama dia, minimal itu kan kurang lebih 40 hari ya, 40 hari itu selnya. Maka selama itu pula, amal kebaikan yang dilakukan oleh Pak Slamet, itu Bang Fadil bisa dapatkan. Kalau beramal. Iya, itu dia. Makanya kita memang betul-betul ditekankan, kalau kita memberi makan, sedekah berbentuk makanan seperti ini, kita usahakan yang memakan makanan kita itu adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Betul juga aku masih ya. Ini gak soleh ini apa? Ini ada apa-apa. Itu jadi. Apa pahala dia Ustaz tengok itu? Gak sembarangan kita memberi gak pandang orang. Tapi ada kalanya ya memang bisa jadi kita untuk membujuk hatinya. Gara-gara itu dia mau ke masjid. Kayak gini tadi lah. Gara-gara diberikan sama Bang Fadil tadi. Oh, termotivasi Pak Slamet, aku mau ikut lagi ngaji nanti supaya aku dapat ilmu baru lagi nih. Nanti bisa aku pengaruhi lagi Pak. Oke, Sat. Ini tenang, Sat. Makan dulu, Sat. Orang soleh harus makan dulu. Iya, nggak boleh nggak dimakan, Sat. Makan dulu, makan dulu. Makan, ya. Sambil makan. Sambil makan, nggak apa-apa lah ya. Itu kalau pahalanya besar nih, Pak Dil. Tapi kok tiap hari, Dil? Pahalanya. Tadi Pak Suku mana nih?
Ada nih. Mana dia? Mana Pak Sugu? Sudah ditelen. Mau masuk Nah. Kalau sedekah itu jangan nanggung-nanggung. Totalitas. Ini minumnya bening hari ini. Coba besok yang apa gitu. Nah, ada warnanya gitu. Sampai saya beli. Aku beli gorengan kok. Pahala enggak? Sampai. Ini belikan nih, mau pahala enggak? Jadi ada hal-hal lagi yang harus diperhatiin. Ngajak orang itu kan sudah berpahala maksudnya. Ya betul. Kalau orangnya mau jadi pahala. Mandala. Aku ngajak sampean berpahala. Sampean yang mengeksekusi dapat pahala. Sama-sama kita berbagi pahala. Dulu aja. Tapi ada yang perlu diperhatikan, Pak. Kenapa lu ini? Perkara meminta. Nah. Ini cocok nih. Itu tidak langsung banyak tuh. Pak Slamet kayaknya sering melakukan minta-minta lah. Cuman dengan cara yang lebih elegan gitu ya kan. Ibaratnya kalau Nabi bilang tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah, Pak Slamet cara mintanya gini. Dia enggak mau nampung dari bawah. Jadi ngambil gitu. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan apa perkara ini. Nabi katakan orang yang dia meminta-minta padahal dia enggak fakir. Artinya dia pada asalnya dia masih mampu. Maka dia nantinya akan menjumpai Allah dengan tanpa wajah. Artinya tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Kenapa? Karena dia orang yang enggak tahu malu dalam hal ini. Enggak tahu malu. Jadi kan Pak Samit tadi gimana Pak Sadu? Itu termasuk itu enggak tahu malu. Kalau yang tahu malu enggak apa-apa. Iya, tapi Pak Slamet tadi kan dia niatnya baik, Pak. Baiklah. Tapi niatnya meminta. Aku yakin itu Pak Ustaz. Dia niatnya meminta tuh. Kalau aku minta enggak sama orang susah. Penerapan dari apa yang diserap tadi ceramah. Iya, dia langsung praktekin. Mungkin dia belum mampu nih karena dia mungkin enggak bawa uang tadi kan. Kalau aku minta bagus aku minta sama Pak RW, jelas banyak duitnya. Ustaz yang tadi baru dapat amplop. Sampai ngapain? Jadi dengar ceramah, alhamdulillah dengar tadi. Jadi nerap. Jadi mau kebaikan itu terpraktekkan. Iya. Gitu ya. Jadi semua dapat pahala. Makanya sampai itu seharusnya bangga. Ini teman kayak aku. Eleh, kali ini aja. Besok mana ada? Pula. Ada maunya kayak gini, Ustaz. Kalau enggak, mana ada? Ya, jadi itu aku tadi. Aku ingin memperbaiki hubungan kami, Ustaz. Ya, itu bagus. Sulhu khair, ya. Suhu apa? Tepung. Sulhu. Perdamaian itu suhu. Lebih baik. Suhlu. Berarti malam ini dapat pahala lah. Dapat pahala. Pak Adil dapat pahala, Pak Slamet yang dia melakukan kebaikan apa namanya untuk Pak Bang Fadil melakukan kebaikan itu dia dapat pahala juga. Yang makan juga dapat pahala kan? Kalau dibuang nanti nih. Mubazir. Kalau kita makan, makan kita niatkan supaya nanti malam kita bisa bangun tahajud. Pahala ya? Pahala. Ya. Pahala. Enggak apalah Pak Ustaz. Dalam banyak pahala. Ikhlas ya. Ikhlasnya bukan karena terpaksa kan? Enggak. Karena yang dikatakan ikhlas itu dia enggak ada keterpaksaan. Betul. Kalau dia udah terlanjur, udahlah gitu. Ada penyesalan walaupun sedikit. Kayak tadi Bang Padil bilang, tapi aku ada yang heran. Aneh gitu. Gimana gak aneh, Bos? Tiba-tiba kayak gitu. Dari 80 derajat, 100 derajat, ya apa? Ngehina-ngehina. Berbalik arah gini ya. Jadi, gak pernah belajar lingkaran. Ya. Lingkaran itu 360 derajat. Coba ajar dulu. Namanya kan baru sama SD ya lah. Sampai SD aja. Ya. Cuman lagi? Lingkaran itu 360 derajat. Ya tadi bilang berapa? 80, 100. 100 derajat gini. Ini? Udah lah. Kalau 90 itu gini. Nah, siku-siku dia. Tambahin 100 gini. Gini. Pokoknya dapat pahala malam ini. Alhamdulillah. Mau lagi pahala? Enggak. Enggak mau pahala dia Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bukan. Bahaya nih orang kayak gini nih. Ini mempapatkan nih. Iya, untuk sahur nanti sekalian. Sekalian sahur. Apa-apa. Udah, coba Pak Samit bilang Pak RW aja. Pak RW mau pahala enggak? Pak RW udah sering, sampean sering sedekah. Ini tadi. Udah. Ini setahun sekali sampean. Bukan setahun sekali, duit gue enggak ada lagi. Enggak, aku tanya sampean. Itu semua itu harus dibiasakan, Kang Patil. Yo. Iya, jadi duit juga keluar tuh. Mau langsung diganti sama Allah enggak? Bonus gue sikit. Sikit.
masukin sedikit udah habis bayar bayar listrik, bayar listrik saya tinggal habis lima wan nih. Bukan di sini, di rumah. Rumah mana? Rumah sampean masih numpang ini. Jangan sempat petugas P2 TL datang nih gara-gara beli Karimun. Karena denda lagi. Atau apa-apa tuh. Karimun. Ini kalau Karimunnya sponsor boleh nih. Astagfirullah. Apa lagi nih? Ya beli nasi bungkus lah. Pergi. Duitnya apa ya? Masih dulu. Sahur. Sahur. Empat nih. Masih lama. Yaudahlah, kita keliling-keliling aja dulu ya. Patroli dulu. Sambil lihat-lihat. Yaudah, yaudah, yuk, berangkatlah. Tuh, biar situ aja. Semua jaga. Gina nih, mau dimakan kucing. Sayang. Ayo, patroli. Bagus, tak bawa pulang. Situ berdua, biar lebih akrab lagi.